membujuk pohon yang tinggi. Sepur yang membujur dan membelah tanah petani yang tertindih. Setiap hari mengajak jalan-jalan. Mengajak pelantai dan sukmanya. Sahabatlah dengan dirimu sendiri dan tidak sampai siapa. Di sini ada Sugi Ranelli, ada Yang Jojo, ada Rally Erlinawati, ada Dedi Irawan, ada Khairul, ada Nina Karenina Ikarudatin, Evi Kusmiati, Sari Kuswayo, Lukman Hakim, Tukiran Gioeng, Harun Al Rashid, Budi Karnanto, Dedi Irawan, Pipi Katarina, Ana Gladys, Yusuf Dwiono, Diksi, Edi Kamal, Melian, Samadi Nura, Uca Sama, Bayu Sumantri, Didit Kadito, dan Usdek. Bagaimana Mas Komentar? Coba kita mulai, kalau perlu saya bisa baca puisi yang pertama supaya memanaskan suasana. Okay. Ya, monggo silakan, Mas Lukman Hakim Esa. Tidak terhitung berapa banyak ikan akan mati dan tersisi, berapa banyak keringat asin tumpah dan tempo dulu yang melaju dengan asap. Kita melaju dari sejarah dan mencoba memutar balikan sejarah. Sangku sepur yang membujur dan membelah tanah petani yang tertindih. Berapa kecepatan kereta? Nalar bertanya. Kita masih menebak-nebak, sementara di brosur tertera a speed of 300 km per hour, although between London and tunnel, derita ikan-ikan, the speed is 120 km per hour. Dengan 12 engine, 12.200 kilowatts, kita tersesat di perangkat alam dan mencoba melupakan tanah yang dibangun dari darah penjajah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau juga seorang penyair. Sudah membuat buku antologi puisinya, antologi puisi tunggal. Engkaulah nafas hidup kita, karya Sugiwa. Dalam diam, hadirlah sebuah renungan diri akan sebuah keelokan yang tercipta oleh sang pencipta. Di sana, mata memanjang akan indah pokoknya hutan. Di sana, telinga memanjang akan desir yang mengalun indah. Di sana, hidung memanjang akan udara yang terhirup tembus sampai ke paru. Angan menyapa, sukma pun menjawab. Barulah sadar setelah terbangun, terlihat pahit akan sebuah realita. Oh alamku, mari kawan, jaga alam kita, jaga bumi kita. Kehancuran karena kemurkaan sang pencipta akan tiba. Bersama kita mulai dengan mulai hari ini, berjanji perbaiki yang telah kita rusak agar senantiasa dapat kita petik. Apa yang telah kita rasakan akan angan kita bersama, hanya untuk kelanjutan bumi, hanya untuk anak cucu kita nanti. Terima kasih. Bermasyuk sendu. Ya. Bangun yuk, bangun.
kita akan dibawa ke dunia yang berbeda lagi dengan Mbak Ren. Beliau dari komunitas Rumah Seni Budaya Reli. Terima kasih Bu Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reli Erlinawati, seorang guru SD yang 3 bulan lagi purna bakti. Jadi oleh suami saya Pak Ridwan yang pendiri RSP disuruh bergabung dengan Budia dengan komunitas sastra, dan pengalaman pertama saya baca puisi di sini yang biasanya saya mengajarkan untuk anak-anak didik saya. Terima kasih. Degi Irawan, dalam sebuah goresannya, kemanakah bumi hijau itu? Angin, aku bicara padamu, kemanakah bumi hijau itu? Hamparan hijau, ladang-ladang, udara sejuk, sepoi-sepoi. Kemanakah mereka sekarang? Angin, aku bertanya padamu, kemanakah bumi hijau itu? Dan desa-desa yang hijau telah habis dimakan oleh angkara murka. Pohon ditebang liar, tanah-tanah subur dihinggapi gedung-gedung megah yang bahkan mampu mencakar langit. Angin, aku berkata padamu, kemanakah bumi hijau itu? Bencana di mana-mana, longsor, banjir rob, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, dan masih banyak bencana datang silih berganti. Bencana tak henti-hentinya bersalah memang. Ini kuasa Allah Azza wa Jalla. Tapi bisakah kita bercermin, siapa sebab dibaliknya? Angin, aku berteriak padamu, kemanakah bumi hijau itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah,
Karenina. Tanah adalah kumpulan debu-debu. Bencana ini mengajarkan kita bagaimana rasa terpenjara di tempat yang disebut mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menitipkan talenta pada hamba, seuntai talenta seni yang terangkai dalam genggaman jemari nuraniku. Aku juga hendak mengucap terima kasih kepada segenap orang tua, nenek moyangku yang telah mengalirkan darah aneka seni pada jiwa dan pikiranku. Dunia menggema seakan manusia yang punya. Manusia berlomba dengan keangkuhan mensetarakan sang pencipta. Manusia membuat matahari tanding sebagai propaganda dalam dunia, mengklonik manusia dan membuat nuklir yang mustahil sebagai pemusnah massa. Arus yang sudah ada, ketika bumi dikejutkan oleh sebuah wabah, diizinkannya virus COVID-19 memasuki udara bumi. Ribuan, bahkan jutaan orang mati dalam hitungan hari. Setiap orang seakan menunggu gilirannya. Saat itu, ya, saat itu kepanikan dan kegelisahan manusia ikut mewabah, ngantri dalam membeli nyawa. Wabah COVID 19 menegur dan membangunkan manusia dari mimpi bahwa manusia tidak berkuasa atas bumi ini. Bumi ini milik sang pencipta. Bumi akan terus berputar. Tak ada yang bisa menghentikan. Manusia tidak dapat memaksa dan memperkosa. Manusia tidak dapat menandingi. Bersahabat dan berdamailah dengan Tuhanmu sampai akhirmu. Bumi dan semua planet miliknya, bersahabat dan berdamailah dengan lingkungannya, berdamailah dengan hewan dan manusia sebagai ciptaannya. Berdamailah, bersahabatlah dengan dirimu sendiri dan tidak sampai situ. Terima kasih.
kasih, Mas Gioeng. Banyak juga boleh. Jadi, saya kaget tadi. Saya kaget nama saya disebut. Padahal saya belum pernah mendaftar gitu. Jadi, Mbak Dia ya, saya belum pernah mendaftar. Aku Selaksa Bumi di samudra jagat raya, bagai partikulat asap di jalanan kota, berteriak sendiri di belantara birokrasi, tenggelam dalam turbulensi perubahan. Aku kerdil. Perkenalkan, nama saya Bayu Hadi Sumantri. Ya, Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat. Buka maskernya, Pak. Hah? Gantengnya biar kelihatan. Enggak. Ini masker nanti berfungsi terakhir. Ada hubungan dengan naskah ini. Selalu setiap kali saya pulang dari sekolah, aku langsung pergi ke sungai, terjun dan kebing, dan berenang bersama teman-teman. Itu lalu aku menyusuri kebun jalan setapak. Merdeka mengajak jalan-jalan. Pikir yang merdeka mengajak jalan-jalan. Kaki yang merdeka mengajak jalan-jalan. Hati, pikir, kaki sepakat setiap hari mengajak jalan-jalan. Mata yang merdeka sudah dari dulu jalan-jalan. Nikmat rap mana lagi yang kau dustakan? Mata, hati, pikir, kaki yang kurang pelajaran, selipkan ragu saat jalan-jalan. Karya Wes Lendra. Angin gunung turun membesuk hutan, lalu bertiup di atas permukaan kali luas, dan akhirnya rumah di daun tembakau. Kemudian hatinya pilu melihat cita-cita istri para petani buruh yang terpancak di atas tanah gembur, namun tidak memberi kemakmuran bagi penduduknya. Para petani buruh bekerja berumah di gubuk tanpa jendela, menanam bibit di tanah yang subur, memanen hasil yang melimpah dan makmur. Namun hidupnya mereka sendiri sengsara. Mereka memanen untuk tuan tanah yang punya istana indah. Keringat mereka menjadi emas. Mereka berlantai dan sukmanya
merubah menjadi burung kondor. Beribu-ribu. Tadi ya nyuruh. Oke, baik. Mentari Pagi, karya Ayu Amanda. Cahaya masuk menyapa hangat, cerah tapi tak menyengat. Matahari mulai terangkat, sendu yang tak merapat. Kicau orang-orang miskin, karya Wesrenda. Orang-orang miskin di jalan, yang tinggal di dalam selokan, yang kalah di dalam pergulatan. Gerimis menyentuh jendela pagi, dingin panjangkan mimpi. Yang ketiga, cintaku bening. Terima kasih Mas. Dalam goresan tinta emasnya, andai kita bisa mendengar suara alam. Hari menjelang gelap, saat sekawanan burung gagak terbang melintas samudra. Dalam antologi puisi bersama Kaliuran, kulihat banyak pepohonan runduk, berlembar daunnya runtuh ke bumi, meniti air matanya setengah tunduk, meneriakkan sakit tak terberi. Panas tuaran telah membakar hatinya yang gigil, tak kokoh lagi akarnya mencengkram tinggi. Sambil bermunajat tentang cinta, barangkali di pucuk pohon yang tinggi akan kutemui matamu. Begitulah. Rupanya merengkuh bumi sudah terlaksana dengan baik di malam ini. Saya panggilkan semua sahabat untuk naik ke panggung. Dan belum sah loh acara ini. Kalau belum,